أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puja milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah. Seringkali kita beranggapan bahwa semua nikmat yang kita miliki akan selalu dan senantiasa menyertai kita. Namun Al-Qur'an Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah kita beranggapan bahwa segala kenikmatan yang bersama kita akan senantiasa menyertai kita. Tentunya hal itu, pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, ada faktor-faktor yang membuat nikmat-nikmat itu akan sirna dan meninggalkan kita. Adapun faktor pertama adalah adz-dzulm, kezaliman. Kezaliman adalah sebuah faktor yang bisa menyebabkan hilangnya nikmat-nikmat itu. Faktor yang akan menyebabkan sirnanya nikmat-nikmat itu. Kalau kita lihat pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak orang yang dulunya mereka mempunyai penglihatan namun sekarang menjadi buta. Berapa banyak yang dulunya ia mempunyai badan yang segar, bugar, namun sekarang badannya lemah. Berapa banyak orang-orang yang dulunya mempunyai harta, namun dikarenakan harta itu tidak dijalankan di jalan Allah, maka harta itu meninggalkannya. Allah mengambil nikmat-nikmat tersebut. Faktor yang pertama adalah adz-dzulm, kezaliman. Oleh karena itu, pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah berbuat zalim, karena orang yang kita zalimi senantiasa akan meminta kepada Allah perlindungan. Mereka yang kita zalimi terus senantiasa mendoakan kejelekan kepada kita. La tadlimanna ma kunta muqtadira. Jangan pernah berbuat zalim sekalipun engkau mampu untuk berbuat zalim. Fadzulmu akhirahu yad'u ilan nadam. Karena kezaliman akhirnya pasti akan membuat penyesalan. Tanamu aynak wal madlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanam. Karena bisa jadi mata kita tertidur sedangkan orang yang kita zalimi mereka akan senantiasa meminta tolong kepada Allah untuk kehancuran kita, sedangkan Allah tidak pernah merasakan, matanya tertidur. Kezaliman adalah bentuk suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adz-dzulmu mudammir. Kezaliman adalah sesuatu sifat yang menghancurkan dan merupakan faktor di mana Allah akan mengambil nikmat-nikmat itu dari kita. Yang kedua, pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin nikmat-nikmat itu senantiasa menyertai kita, faktor yang kedua adalah jangan pernah berbuat dosa. Jauhi perbuatan maksiat. Jauhi semua apa yang telah Allah larang dan lakukan apa yang telah Allah perintahkan. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aita Allah yutabi 'alaika an-ni'am wa anta ta'si fahdhar." Jika engkau melihat Allah memberikan, mencurahkan nikmatnya terhadapmu, namun pada saat itu engkau bermaksiat kepada Allah, fahdhar, hati-hati. Hati-hati ketika Allah memberikan nikmatnya, lalu kita membalasnya dengan perbuatan maksiat.
fahdharhu, hati-hati. Dalam hadis diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, in kuntum taqtakiduna anni la arakum fal khalalu fi imanikum. Jika engkau meyakini bahwa aku tidak melihat apa yang kalian lakukan, apakah yang kalian perbuat, maka keimananmu sungguh sangat lemah. Wa in kuntum taqtakiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum. Namun ketika engkau meyakini bahwa aku melihat apa yang engkau lakukan, kenapa engkau masih bermaksiat kepadaku? Kalau kau lakukan itu, engkau telah menjadikanku sebagai sehina-hinanya saksi. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, faktor ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nikmat-nikmat itu dari kita kalau kita melakukan faktor ketiga itu adalah apa? Kufranun ni'am. Kita mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kadang-kadang pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita tidak sadar, kita sebagai seorang suami, kita berkata kepada istri kita dengan suatu perkataan bahwa selama aku hidup denganmu, aku tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah kufranun ni'am. Begitu juga seorang istri, ketika seorang istri berkata, selama aku hidup denganmu, tidak pernah engkau memberikan kebahagiaan kepadaku. Ini adalah kufranun ni'am. Dan jika hal itu terjadi dari suami, istri, maka Allah akan mengambil nikmat itu dari kita. Allah sungguh telah memberikan banyak sekali nikmat, namun kita tidak bisa mensyukurinya sehingga Allah mengambil nikmat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, akrimi jiwari ni'amillah fa innaha idza nafirat la ta'ud. Wahai Aisyah, hormatilah sekecil apapun nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena jika nikmat itu sudah meninggalkan kita, ia tidak akan pernah kembali kepada kita. Yang faktor selanjutnya pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, bagaimana nikmat-nikmat itu akan meninggalkan kita adalah al-isyfaq, adamul isyfaq ala ibadillah. Kita tidak menyayangi hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah hamba-hamba Allah yang di bumi, niscaya penghuni langit akan menyayangi dirimu. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Amirul Mukminin Maulal Muttaqin juga berkata, Allah Allah fil fuqara asyiku fi ma'ayishihim. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu senantiasa menyertai kita, apa? Kita hendaknya membagi sebagian harta kita untuk para fakir miskin. Karena itu diperintahkan oleh Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin, Allah Allah fil fuqara asyriku fi ma'ayishihim. Adapun yang terakhir, pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, ad-du'a. Kita memohon kepada Allah agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak Allah cabut. Kita meminta kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata yang masih bisa melihat, nikmat kaki yang masih bisa berjalan, nikmat tangan yang masih bisa untuk meraih sesuatu, semua jasad kita masih sehat, itu adalah nikmat indah. Dan berapa banyak hamba-hamba Allah yang mana raganya sudah tidak bisa berfungsi dengan normal. Oleh karena itu, pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini selalu menyertai kita dan tidak akan Allah ambil dikarenakan dosa-dosa kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.